Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max ya. Seperti biasa, kalau Autonet Max pasti review, kalau di channel gua sendiri ya ala-ala kadarnya aja ya, bukan review. Nah, sekarang kita membahas Toyota Raize. Sebenarnya ngomong aslinya itu race ya, cuma agak susah jadi ya, berhubung lidah kita ini lidah Indonesia sekali jadi kita bilangnya Raize. Oke, tadi sebenarnya kita mau bikin opening di luar gitu ya, seperti biasa. Cuma karena ternyata hari ini hujan, jadi kita sambil jalan aja, sambil ceritain gimana sih rasanya mobil ini. Karena kalau kita ngomongin review biasanya, itu sudah pernah kita lakukan di Auto 2000 mana? Permata Hijau ya. Kalau kalian belum nonton, bisa lihat di sini. Lumayan tuh kemarin sempat trending nomor 5 di Indonesia. Jarang-jarang konten otomotif kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, mobil ini kebetulan adalah mobil milik kita sendiri ya. Bukan pinjaman dari Toyota. Biasanya kalau kita mau bikin review mobil itu ya Autonet Max selalu bikin surat dulu pinjem untuk melakukan review. Tapi berhubung sekarang ini yang mobil baru gitu ya, pasti mobil baru itu biasanya antriannya panjang, antrian buat test drive-nya. Jadi media-media itu pasti pada mau pinjam dan nanti diatur media mana yang dapat duluan sama mana yang terakhir. Nah, berhubung ini mobil sendiri jadi kita nggak pakai nunggu-nunggu, langsung bisa kita pakai. Nah, ini adalah Toyota Raize tapi yang versi TSS, Toyota Safety Sense. Dimana mobil ini sekarang kalau kalian pesen sekarang itu indennya sampai 9 bulan. Sangat lama sekali dikarenakan ada chip shortage di seluruh dunia. Jadi memang gara-gara chip shortage ini nggak cuma berpengaruh ke komponen komputer doang. Buat teman-teman yang mau beli laptop apa segala macam itu kan pasti juga sekarang barangnya lagi susah dan kalau ada pun harganya mahal. Begitu pula di otomotif, bahkan sampai BMW aja itu mengurangi fitur-fiturnya biar produksinya nggak keganggu. Nah, di mobil ini pun juga sama. Kalau kalian beli yang varian TSS, itu intinya lama. Tapi kalau kalian beli yang varian non-TSS, itu sekarang aja bisa dapat di delivery bulan depan. Jadi kalau misalnya kalian pesan sekarang, itu bulan depan udah bisa langsung dapat yang versi non-TSS. Yang versi GR Sport atau varian yang tipe G. Nah, mobilnya juga punya dua varian mesin, yang 1200cc sama 1000cc turbo, di mana yang paling tingginya adalah 1000cc turbo. Mesinnya ini sebenarnya mesin Agya Ayla 1000cc 3 silinder biasa yang mendapatkan tambahan tenaga dari turbo, ada boost kecil dari turbonya. Nah, mesinnya ini juga sangat kompak, sangat sederhana, 60 kg aja beratnya, udah sama turbonya, di mana turbonya itu kalau misalkan kita mau ganti turbo yang lebih gede, itu exhaust manifoldnya mesti diganti juga karena dia nyambung. Nah, terus juga output tenaganya, biasanya mesin 1000cc turbo itu tenaganya berapa? Torsinya bisa 170 Nm, ya kan? Tenaganya bisa sampai 140 horsepower. Tapi di mobil ini, itu nggak begitu besar. 98 horsepower aja, dan torsinya 140 Nm. Secara torsi mungkin mirip sama mesin 1500cc 4 silinder NA. Nah, mobil ini, tenaganya 98 horsepower, jadi kayak apa ya? Kayak mobil 1200cc 4 silinder sebenarnya, kayak Honda Brio. Tapi mesin turbo, sebenarnya yang dicari itu bukan tenaga puncaknya doang, tapi torsi yang flat. Jadi dari RPM 1800 sampai 4000-an, itu dia torsinya flat langsung di 140 Nm. Dimana mesin yang NA, itu biasanya cuma ada di satu titik doang, dan itu pun di RPM tinggi. Makanya enaknya mesin turbo, ini kita coba sekarang ya, ini sekarang RPM 1500 kecepatan 76. Kita gas dikit, toel dikit, tuh. Dia langsung cepet naiknya ke 4000 RPM, dan tenaganya itu ngebusnya enak. Gitu. Nah sekarang tiba-tiba jadi nggak hujan, tau gitu kita bisa bikin video di luar tadi ya. Oke lanjut. Nah mesinnya ini juga mesin yang sederhana, karena seperti yang gue bilang tadi ini sebenarnya mesinnya Agya, mesinnya Ayla gitu ya, ditambahin turbo. Jadi dia 3 silinder tanpa balancer shaft, makanya getarannya masih berasa ya, terutama di bagian kaki gitu ya. Tapi ini sudah lebih baik dibandingkan dengan Agya Ayla 1000cc yang generasi awal-awal. Mungkin getarannya ini kurang lebih kayak Mirage atau Nissan March kali ya, belum sehalus Ford Fiesta EcoBoost. Terus juga dia boostnya itu sangat kecil. Biasanya mobil 1000cc turbo itu kayak Ford Fiesta EcoBoost itu sampai 1,6 bar tekanan turbonya. Mobil ini kalau gue lihat dari speknya HKS ya, jadi HKS itu bikin tuning kit ya, di remap itu dia bisa naikin tenaga sampai dengan 1 bar. Bawaan aslinya yang di Jepang itu 0,8 bar, jadi naik 0,2 bar. Versi Indonesia, torsinya itu dia lebih kecil dibandingkan di Jepang. Harusnya dia nggak nyampe 0,8 bar. Mungkin 0,7 sekian, karena nggak terlalu signifikan. Makanya,
kita nggak heran kalau misalkan output tenaganya tidak sebesar mesin-mesin 1000cc turbo lainnya yang 3 silinder. Ya misalkan Nissan Magnite, ya kan, itu tenaganya lebih besar. Terus Honda, ya yang 1000cc 3 silinder turbo nggak masuk Indonesia, itu juga tenaganya lebih besar, sampai 140 PS kalau nggak salah ya. Nah ini tenaganya paling kecil sendiri, dan busnya mungkin dia yang paling kecil juga. Tapi kalau kita lihat bagian ruang mesinnya, gue juga nggak begitu pede kalau misalkan mobil ini dikasih bus yang agak tinggi gitu. Karena kalau lihat dari piping plastiknya, itu agak sedikit ringkih. Karena kalau misalkan turbo itu busnya gede-gede gitu kan, terus kita banyak bejek gitu, biasanya mobil-mobil Eropa tuh rawan pecah pipingnya, akhirnya ngempos tenaganya karena bus turbonya hilang. Ya, tapi not bad loh, mobil ini performanya menurut gue oke, ya kan? CVT ya, kas ya, kalau udah 6000 RPM dia akan manteng kayak gini, 140 km per jam, 146, 148, 150 udah. Tenaganya sih lumayan kalau menurut gua. Nggak ada yang salah sama tenaganya. Dan mobil itu RPM-nya cepet banget naik gitu. Dari 2000, injek gas langsung 4000, langsung 5000, tanpa dia harus turun gigi dulu. Dan dia punya transmisi CVT, itu berbeda dengan transmisi CVT konvensional biasa. Dia namanya DCVT, jadi mobil Daihatsu Toyota ya udah pakai DNGA. Kalau Toyota kan namanya TNGA ya, karena ini mobil kembaran sama Daihatsu, namanya DNGA. Daihatsu New Global Architecture. Nah, transmisi yang dipakai di DNGA ini kurang lebih sama persis sama transmisi direct shift CVT-nya Toyota yang dipakai sama mobil-mobil TNGA. Nah, cuma cara kerjanya berbeda. Jadi transmisi direct shift CVT-nya Toyota itu kurang lebih kerjanya sama seperti di CVT-nya Daihatsu. Jadi kalau misalkan kita transmisi CVT biasa, biasanya kan transmisi CVT udah CVT aja gitu, dari 1 sampai terakhir itu langsung masuk ke belt sama puli. Nah kalau direct shift CVT-nya Toyota, itu gigi satunya dia itu gear biasa gitu. Jadi kayak masuk ke mobil transmisi ya 4 percepatan, 5 percepatan biasa yang kita temukan di Avanza, di Fortuner, dan lain-lainnya gitu ya. Baru setelah masuk gigi 2, nah disitulah CVT-nya bekerja. Nah, kalau Daihatsu itu kebalikannya. Daihatsu, yang gear konvensionalnya justru ada di gigi terakhirnya. Ketika kita di tol, kita kenceng, dia pengen dapetin gear yang paling tinggi, misalnya gigi 5 atau gigi 6, dia masuk ke transmisi yang biasa, bukan CVT. Ya, jadi cuma dibalik doang. Nah, karena transmisi CVT-nya kerjanya lebih santai, otomatis transmisi CVT-nya itu lebih awet gitu dibandingkan dengan CVT-CVT konvensional. Jadi di mix lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, transmisi CVT-nya sendiri menurut gue ini masih berasa banget CVT-nya ya. Cuma udah lebih mending ya. Kayak misalkan gini, kita masukin ke power mode, dia akan naik tuh RPM-nya langsung. Terus kita mau masukin mode manual seperti ini. Ini kita pindah ke sebelah ya. Dia maksimal tuh sampai gigi 7 ya. Sekarang kita masuk ke gigi 2, 3, 4. Sebenarnya rasa perpindahan giginya itu bisa dibilang hampir tidak berasa, ya kan? Rasanya tetap masih rasa CVT. Dan dia bedanya sama Honda City Hatchback yang kemarin kita coba gitu kan. Kalau kita bejek ke spool, transmisi CVT-nya itu dia ngemimik transmisi konvensional pada umumnya gitu. Jadi ada perpindahan giring, nging nging nging. Ini enggak ada. Jadi ketika kita gas seperti ini langsung gas, udah dia akan manteng di RPM yang paling pol tenaganya. Gitu doang gitu. Jadi sensasinya tuh terasanya kurang sporty gitu, karena nggak ada perpindahan giginya gitu. Nggak ada perpindahan gigi virtual kalau kita bejek pol. Gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen ala-ala ya mobil manual gitu ya, kita dikasih pedal shift dan kita bisa pindah secara tiptronic. Ya cukup lengkap sih sebenarnya sih. Jadi kalau kita pengen driving agak sporty gitu ya, sebenarnya udah dikasih semua di mobil ini. Cuma memang kalau kita bejek langsung pol, itu rasanya ya begitu aja gitu. Nah terus tadi kita ngomongin soal mesin dan transmisi ya. Sekarang gimana soal handling dan kenyamanannya? Settingan kaki-kakinya ini sebenarnya dia lebih ke arah ke comfort ya, nyaman. Jadi kalau yang gua rasain, dia ini mobilnya empuk, empuk banget.
Ketika ada jalan berlubang, jalan bergelombang, dia cenderung lebih mengayun. Dan kalau kita dipakai kecepatan tinggi, itu belakangnya sih agak sedikit lompat-lompat ya. Jadi nggak sestabil itu sebenarnya. Nah cuman, handling dari mobil ini, meskipun steeringnya masih rasa-rasa mobil 200 jutaan ya, ternyata dia punya grip yang cukup bagus loh. Gue udah bawa mobilnya ke Sentul dengan kondisi traction control off gitu ya, dia dapetin 2 menit 8 detik. Itu kencang banget, dan itu masih bisa lebih kencang lagi karena waktu gue coba di Sentul itu di S besarnya, itu ada cone-nya. Kalau misalkan di S besarnya itu cone yang nggak ada gitu ya, itu pasti bisa lebih kencang lagi nih mobil. Jadi surprisingly, mobil ini bisa dipakai buat belok kenceng. Handling-nya bagus, grip-nya bagus. Meskipun dia pakai ban standar, gue agak surprise. Mungkin nih mobil kalau kita ganti coilover gitu ya, bannya lebih bagus, itu waktunya bisa lebih kenceng lagi. 2 menit 5 detik kayaknya bisa ya. Luar biasa sih, gue agak kaget juga ya. Nah terus sepanjang kita pakai mobil ini, mobilnya juga punya konsumsi bahan bakar yang irit ya. Kalau kita pakai di tol 100 km per jam, straight gitu aja, kita bisa tembus di atas 20 km per liter. Terus kalau misalkan kita pakai kombinasi itu 114, 112 itu gampang sekali kita dapatkan di mobil ini. Seperti yang gue duga, 1000cc, 3 silinder, pakai CVT, ya pastinya irit. Dan apa ya, mobil ini, itu kalau kita lihat bentuk interiornya, kita cobain bawa jalan, suspensinya, ini rasanya udah kayak mobil-mobil harga 300 jutaan sih. Cuman ada beberapa hal yang ketika kita pakai mobil ini, itu rasanya jadi bukan mobil mahal. Kayak misalkan perdaman kabinnya ya. Ini kalau misalkan dia bisa punya perdaman kabinnya lebih baik lagi, itu pasti rasanya lebih bagus lagi. Karena mobil pas kita pakai itu rasanya kayak bukan mobil 200 jutaan. Tapi ketika kita dengar suara road noise-nya, suara anginnya, ya gitu kan, suara mobil-mobil di samping atau motor samping kita, itu baru berasa, oh iya ini mobil 200 jutaan gitu. Andaikan dikasih perdaman yang lebih baik, ini pasti rasanya lebih mahal lagi. Terus yang kedua, ini material dashboardnya gitu ya, jelek sih enggak, cuman ini masih rasanya tuh mobil Daihatsu banget gitu. Jadi kalau kalian perhatiin, mobil-mobil Toyota yang dirakit Daihatsu sama mobil Toyota yang dirakit sama Temin, itu bisa kelihatan di kualitas material interiornya. Plastik-plastiknya tuh beda gitu. Kayak misalkan kita lihat interiornya Sienta, Yaris, sama Innova gitu ya. Itu kan plastiknya kelihatan lebih kayak solid dan dipegang itu lebih mahal ya. Kalau ini rasanya kayak kita megang interiornya Calya, Terios, Xenia, Avanza, itu sama tuh. Plastiknya sama persis. Andaikan dia dikasih material interior yang lebih baik, itu pasti jadi cakep banget. Terus yang kedua, sama masih ngomongin kualitas material juga. Nih, bahan fabriknya sama bahan apa nih, kulit sintetisnya ya, menurut gue agak kurang bagus ya. Jadinya rasanya tuh gak mahal gitu. Terutama pas kita bagian pegang sini nih, kita pegang setirnya. Ini setirnya sudah kulit, tapi rasa kulitnya itu tidak mencerminkan kulit yang mewah gitu loh. Gak harus mewah-mewah banget sih, minimal kulitnya kayak kita megang expander lah gitu loh. Ini rasanya tuh kayak kasar sama dipegang tuh keras gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian beli mobil ini, kalau kalian pasang perdam, ganti material interior ya, kita ganti jok kulit yang pakai kulit microfiber mungkin atau semacamnya, terutama bagian sini nih. Ini ada synthetic leather-nya di sini sama di sini. Ini rasanya kurang mewah gitu loh. Andaikan harganya dimahalin dikit enggak apa-apa, tapi kita dikasih material interior yang lebih bagus, itu kayaknya mobilnya tuh dijual 300 juta tuh kayak oh iya wajar gitu loh. Karena pas kita driving feel-nya, kenyamanannya gitu ya. Ini rasanya di atas 300 juta pun udah layak gitu. Apalagi fitur-fiturnya ya, TSS-nya ini bikin betah gitu. Lanjut. Sama yang gua aneh dari ini mobil ya. Ini. Kalau kita nyalain lampu gitu kan, yang tadi kita pakai auto, ini kita nyalain. Ini warna lampu interiornya itu belang-belang gitu. Kayak misalkan gini, warna speedometer, warna panel AC, push start stop engine button, sama ada illumination light di tempat penyimpanan barang ini ya, itu warnanya putih gitu. Kayak mobil-mobil mahal. Tapi di bagian setirnya, di bagian transmisi,
di bagian tombol sebelah kanan sampai panel pintu gitu ya, itu warnanya oranye. Gue baru pertama kali nemu mobil yang warnanya belang bonteng ini. Biasanya seragam semua kan, ijo-ijo semua, biru-biru semua gitu. Ini kenapa di sini oranye, sini putih, speedometer putih gitu. Agak aneh aja sih. Ya mungkin ini tren baru yang diciptakan oleh Toyota Daihatsu ya. Ya, nanti kayaknya akan gue ganti warna putih semua nih biar seragam. Sisanya, menurut gue mobil ini oke ya. Kursinya surprisingly ini adalah mobil Toyota Daihatsu yang paling nyaman kursinya. Kursi DNGA. Kayaknya nanti semua kursi Daihatsu kayak gini semua nih, termasuk Avanza baru. Ini enak banget. Hampir mendekati kursi-kursinya mobil Toyota yang udah TNGA. Terus speedometernya gue suka, meskipun sebelah kanannya itu masih layar kalkulator biasa, sebelah kirinya kan udah full ya. Ini settingannya banyak sekali, terus desainnya juga bagus ya. Informasi-informasinya lengkap, termasuk settingan-settingannya juga lengkap sekali di sini. Nah terus di sebelah kanan, ini kan ada dua buah tombol. Yang satu untuk matiin stability control atau traction control ya. Yang sebelah kiri, ini kan buat matiin FCM. Tapi ternyata ini tombolnya bergabung dengan tombol untuk mematikan LDWS-nya. Jadi kalau kita mau matiin LDWS, itu kita pencet tombol FCM-nya. Nah, kalau mau matiin FCM-nya, kita pencet yang lama, kok nggak mati? Ya, ini dipencet lama FCM-nya, baru FCM-nya mati. Tapi kalau kita pencet sekali, itu LDWS yang mati. Lane Departure Warning System-nya gitu. Pokoknya gitu deh, kemarin kita pencet tombol FCM-nya yang lama, baru mati FCM-nya. Kalau kita pencet sekali, itu LDWS-nya mati gitu. Jadi tombolnya tuh digabungin gitu. Kenapa sih nggak dipisah aja gitu kan, FCM sendiri, LDWS sendiri. Ini kan jadinya rancu kita. Oke, lanjut ya. Dia punya adaptive cruise control yang menurut gue sangat membantu. Tapi gini, Toyota itu ngasih warning di sini untuk ngewanti-wanti. Jadi TSS itu dibilangnya bukan berarti kita jadi abai gitu. Kalau misalkan ada kecelakaan disebabkan oleh TSS gitu, itu jadi tetap tanggung jawabnya pengemudi. Karena bagaimanapun TSS itu hanya membantu mengurangi resiko, bukan menjadi full control gitu kan. Memang kalau mobil udah punya adaptive cruise control sama lane departure assist, itu udah masuk ke kategori level 1 autonomous driving. Tapi tetap, kita tetap harus waspada, tetap harus awas. Dan dibandingkan dengan Toyota Corolla Altis hybrid yang udah pernah gue coba adaptive cruise controlnya, dia terasa tidak begitu smooth. Jadi ketika ngerem, ngerem itu masih ngerasa nguknya gitu berasa. Kalau Altis yang hybrid itu jauh lebih smooth gitu ketika ngerem. Tapi ada lagi yang lebih jelek sih ngeremnya. Ini ngeremnya masih cukup halus lah dan gak ada bunyi-bunyian aneh. Ha. Terus juga mobil ini kebetulan baru kita ganti kaca filmnya pakai Solar Guard Black Phantom. Kalau gue sukanya ya, untuk mobil-mobil gue biasanya samping kanan kiri belakangnya itu pakai Black Phantom 60%. Nah, kaca film Solar Guard Black Phantom itu bisa bikin tampilan dari luar itu hitam pekat ya. Sehingga pas kita lagi nyetir di malam hari itu nggak bikin kayak terlalu gelap gitu. Masih aman dipakai buat harian. Nah, terus juga ini kan two-tone color ya. Jadi kelihatan tuh atasnya bener-beneran hitam, bawahnya putih gitu. Berasa separasi warnanya karena pakai kaca film yang Black Phantom ini dari Solar Guard. Jadi kalau kalian beli Toyota Raize yang two-tone color, nggak ada salahnya coba pakai kaca film dari Solar Guard seri Black Phantom. Oke. Nah, terus nih, ada komplain gue soal AC. Ya. AC-nya dingin, bagus, nggak ada yang salah dengan AC mobil ini. Cuma gue ngerasa temperaturnya ini hanya gimmick ya. Karena antara kita set di low sama kita set di 24 derajat Celcius, ini dinginnya sama. Masih sangat-sangat dingin gitu. Jadi kalau kita baru set ke misalkan 27-28, itu baru hilang dinginnya. Baru berasa jadi agak sedikit hangat. Tapi kalau kita masih 25 sampai low itu dinginnya masih sama gitu. Kayaknya tuh temperaturnya cuma gimmick. Sisanya sih gue nggak ada komplain ya. Ini mobil jujur aja enak. Apalagi dia ada Toyota Safety Sense dengan harga di bawah 300 juta. Gue ngerasa ya, kalau misalkan kalian punya duit gitu ya, misalkan tadinya mau beli Honda Brio RS gitu kan, nggak ada salahnya nambah buat beli mobil ini. Karena yang kita dapetin itu lebih banyak meskipun kita belinya bukan yang varian TSS. Jadi kalau ditanya, yang varian non-TSS gimana? Kan yang TSS 9 bulan nih. Menurut gue juga masih layak. Karena di luar dari TSS-nya, performa mesinnya, kenyamanan suspensinya, terus pas kita ngerasain fitur-fitur di dalamnya, itu rasanya bener-bener naik kelas gitu. Dibandingkan dengan kayak misalkan Brio atau Baleno ya.
Jadi kesimpulannya gimana soal Toyota Raize setelah kita bawa sekitar 647 km, udah kita geber abis di Sentul? Kesimpulan gue, ini mobil melebihi ekspektasi ya. Siapa sangka Toyota yang biasanya rada miskin fitur ya, tiba-tiba ngeluarin mobil yang fiturnya banyak. Tapi dia juga ngeluarin mobil bukan cuma sekedar banyak fitur gitu. Percuma mobil jelek kalau dikasih fitur, ya itu cuma jadi mobil jelek yang banyak fitur aja gitu. Tapi ternyata mobil ini dengan basis di NGA yang baru ini menurut gue jadi game changer sih. Bukan cuma sekedar mobil yang ada gitu, ditambahin fitur banyak. Tapi ini adalah mobil yang basisnya sudah enak, sudah nyaman, handlingnya bagus untuk di kelasnya, punya mesin yang mumpuni, udah jadi complete package ditambahin banyak fitur. Melebihi ekspektasi ketika kita ngeluarin duit segitu, ternyata dapatnya banyak gitu. Oke, jadi itu aja mungkin kesimpulan kita dari video ini ya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe yang belum subscribe ke channel Autonet Max. Saya Rida Hanif dari Autonet Max, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Oh iya, nantikan video selanjutnya ya. Kami akan tes Toyota Raize ini keluar kota. Harian ya. Ada telepon tiba-tiba. Apa lagi, Kang? Yang mau mana? Kita apa habis tadi? Walah. Ya. Andara. Apa Andara? Ya, Andara. Tunggu di situ ya.